harusnya pada saat natural udah bikin videonya ya. Enggak tahu Bang Alvira kalau gitu mah. Coba kita lihat video TikTok yang udah acting berikut ini. Dek, kita buka. Allah. Aduh. Sampai juga. Nyampe di Belawi Bang ya. Oh itu acting, tapi aslinya jauh lebih kaget dari itu. Tapi kan kalau gue kaget, tau! Gitu kan. Jadi mendingan direka ulang ya? Ulang. Tapi benar kaget banget. Terus kamu udah menghubungi dia nggak? Kayak Raffi Ahmad kan gitu langsung tuh diorbitin. Ya si Raffi nyebelin banget sih ya. Kenapa? Raffi tuh standarnya jadi tinggi. Jadi semua ngerasa ngiripin artis supaya derajatnya dinaikkan gitu, seperti si Dimas itu. Diundang ke Jakarta. Diundang Jakarta, dikuliahin, keluar bagus sekali tapi jadinya beban buat kita. Kita harus ngapain lagi supaya lebih dari Raffi Ahmad. Oh iya. Sekarang kita ngobrol langsung sama Yuda ya. Yuda tuh beneran? Kata, ini dia Yuda. Yuda! 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 Lu! Kamu katanya mau datang ke Jakarta. Gak mau, belum siap katanya. Iya benar ya Yuda. Padahal orang tua kita udah setuju loh. Ih udah mah. Yuda, lu operasi muka yang mirip-miripin gue ya? Asli ya. Asli. Coba, tampak samping. Tampak samping. Nengok kanan. Nah, eh gimana sih ini? Ya, gimana sih? Nah iya benar. Oke. Okay. Eh mirip gak? Mirip. Arus balik ya. Hadap kiri. Ya. Mirip ya kita ya. Yuda. Tapi kamu sendiri, kamu ngerasa mirip gak sama Irfan Hakim? Kamu ngerasa mirip gak? Iya, mirip juga. Hah? Iya, ngerasa juga sih. Eh, yang bilang pertama kali kamu mirip aku tuh siapa dan kapan? Iya. Keluarga. Sejak sudah kapan? Sudah lama sih yang bilang. Oh, sudah lama? Sudah lama, cuma pas pikirannya baru ini. Oh gitu. Oh. Eh, kamu dibilang mirip aku, kamu senang atau malu? Gue takut dianya beban terus malu kan sebab gue. Yuda, jujur aja Yuda, kamu sebenarnya ada ngefans juga nggak? Ada ngefans sama Irfan Hakim atau sebenarnya biasa aja? Cuman karena mirip aja gitu. Ini sih pertanyaan lo. Ya ngefans juga sih. Ngefans juga sih. Lu kepaksa ya ngefans gue ya. Eh kamu suka binatang juga nggak kayak Irfan Hakim? Suka binatang-binatang juga nggak kayak Irfan? Nggak suka. Eh, kamu katanya menunggu dihubungi sama manajemennya Irfan Hakim, belum dihubungin ya?